Halo teman-teman, balik lagi di channel VG Gaming. Hari ini kita akan bermain game Mobile Legends dan di sini kita akan review skin barunya Aldous. Nah, jadi di sini saya udah ada di original server ya. Teman-teman bisa lihat di sini saya udah di original server dan kita akan mencoba skin barunya si Aldous ini. Nah, cara untuk mendapatkan skin Aldous ini adalah di event. Kalian bisa masuk ke event, kemudian kalian masuk ke M1 Tournament Pass. Oke, di sini kita harus disuruh pilih satu tim ya. Jadi kita harus mendukung salah satu tim yang ada di event M1 ini. Nah, karena kita adalah orang Indonesia, jadi kita harus support tim dari Indonesia juga. Karena ada dua tim dari Indonesia yang berhasil lolos mengikuti turnamen M1 ini, yaitu EVOS ID dan RRQ ID. Nah, karena di sini EVOS kemarin baru menang, jadi saya akan support tim EVOS ID. Siapa tahu saya diajak jadi influencer atau jadi content creator-nya EVOS juga ya. Anjay. Oke, kita akan support EVOS ID dan semoga EVOS ID bisa berhasil menjadi juara pertama nanti di Kuala Lumpur ya. Oke, setelah kita mendukung EVOS ID, di sini kita akan langsung mendapatkan tiket 20. Nah, untuk mendapatkan skin M1 Aldous ini kita harus beli pakai diamond ya. Jadi di sini ada 899 diamond. Kita langsung beli aja. Oke, kita langsung klaim aja di sini, guys. Iya, ini dia. Wih, keren banget ya. Animasinya itu keren banget. Waduh. Iya, dia kayak animasinya si Gatot Kaca yang epic. Itu dia, itu ada plakat ya, ini ya piala M1-nya ya. Keren banget sih ini. Ini merupakan turnamen besar juga yang di Asia ya. Kemudian untuk mendapatkan beberapa item yang sudah tersedia di sini, itu EVOS ID ini harus menang ya. Jadi ada top 16, top 8, semifinal, final, dan championnya. Jadi semoga EVOS ID bisa memenangkan semua pertandingan yang ada di turnamen M1 supaya kita bisa mendapatkan semua hadiah-hadiah yang sudah disediakan oleh Moontoon di event M1 turnamen pas ini. Oke, kalau gitu kita akan coba langsung pakai hero Aldous. Kita akan lihat skinnya di in game-nya ya. Jadi di sini saya akan coba mainin pakai Aldous tentunya, dan memang saya bukan Aldous user juga di sini sih ya. Semoga kita nggak malu-maluin. Oke, kalau gitu kita langsung skip aja ke in game-nya ya. Kita akan main ranked satu match ya. Oke, teman-teman, kita sudah masuk ke band pick-nya di sini. Kita akan segera mencoba skin Aldous-nya. Dan buat teman-teman, jangan di-skip video ini, karena di dalam video ini bakalan ada redeem code M1-nya Aldous buat kalian. Ada dua pemenang yang bakalan bisa mendapatkan skin Aldous M1 ini ya. Nah, jadi di menit-menit tertentu nanti bakalan ada kode yang muncul di layar HP kalian. Nanti kalian gabungin kode-kode tersebut dan kalian bisa redeem langsung untuk skin M1-nya Aldous. Nah, jadi buat teman-teman jangan lupa, jangan di skip untuk video ini kalau kalian ingin mendapatkan skin Aldous M1-nya, oke? Okay? Oke, teman-teman, kita sudah memasuki gamenya dan keren banget ya skinnya si Aldous M1 ini ya. Memang wajib banget untuk teman-teman dapatkan sih ya. Dengan harga 899 diamond sih kagak mahal sih, ini murah banget menurut saya. Dan memang ini memang keren banget tuh, Hayabusanya aja sampai kagum. Aldous my skin katanya ya. Memang mantul, wajib banget sih buat teman-teman beli ini ya. Dan buat teman-teman yang nggak punya diamond, ingat jangan di skip videonya. Nanti bakalan ada redeem code yang akan muncul di layar HP kalian, sehingga kalian bisa mendapatkan skin Aldous M1 ini secara gratis tentunya. Kurang apa lagi coba ya kan? VG Gaming ngasih gratis skin M1 Aldous untuk kalian. Nanti kodenya bakalan muncul di menit-menit tertentu ya. Jadi teman-teman tinggal ini aja, satuin aja nanti kode-kodenya. Jadi teman-teman bisa langsung satuin kode-kodenya untuk mendapatkan skin tersebut. Kalau nggak salah kode redeem itu terdiri beberapa kode sih, beberapa angka dan huruf sih ya. Kalau nggak salah ada 5 atau 6 angka lah ya. Jadi nanti teman-teman tinggal satuin aja kode-kode tersebut, jadiin satu kode gitu ya untuk mendapatkan skin M1 Aldous yang super keren ini. Buset, Franco-nya sampai rampage. Ini dia, toxic-nya udah mulai muncul guys. Mereka sudah mulai toxic di sini.
Mati lo. Mati lo ya kan. Lumayan nambah-nambah ini apa? Stucknya. Kita masih butuh banyak stuck di sini guys. Jadi kita farming aja dulu. Wanjai. Request backup. Wih, rame. Dulu. Rame cuy. Aduh, gak bisa recall lagi. Kena ultinya si Vexana. Request backup. Our turret has been destroyed. Wah, keburu mati dong. Bangke. Kagak dapat stack lagi kita. Padahal mau ngumpulin stack sampai 500 gitu loh. Baru 58 anjay, menit ke 56. Menit ke 6. Baru dapat 58 stack. Main apa coba? Tapi untuk skinnya sendiri memang keren parah sih ini. Teman-teman bisa lihat dari efek visual efeknya itu parah keren banget. Kemudian dari animasi dan model itu keren parah sih. Memang nggak rugi banget buat teman-teman beli untuk skin Aldous M1 ini sih. Karena ini skin eksklusif ya, dan thumbnailnya itu bisa bergerak-gerak. Berasa kayak skin epic pokoknya. Waduh, kagak dapat last hit kita guys. Nice. Soalnya kalau ngekill kan dapat 10 stack lumayan. Nge-lag banget anjir. Ya nananya kena kejar. Nananya kena kejar nana ya kan. Kita dapat 98 stack di sini, masih kurang 400 lagi. Gila, 400 stack lagi, gimana mau coba carinya? Masih banyak banget itu. Anjay, ajar cuy. Oh my god. An enemy has been slain. Lag banget anjir. Ping kita sampai 100-an. Tapi enggak apa-apa, kita udah dapat stack ya. Lumayan. Worth it sih ya. Kita mati kita dapat 10 stack di sini. Kira-kira kalau untuk yang pro player Aldous itu bisa ngumpulin 500 stack itu berapa menit? Ayo coba. Teman-teman yang biasa main Aldous, kalian ngumpulin 500 stack-nya biasa berapa menit? Ayo. Rekor kalian berapa menit untuk mendapatkan 500 stack tersebut? Ini karena kita nggak bisa pakai Aldous ya. Soalnya saya memang nggak pernah sih pakai Aldous. Semenjak pertama kali dia keluar kita review sampai sekarang nggak pernah pakai Aldous. Nananya berbahaya, Bung. Kita kok flicker Nana? Goblok. Mau saya selamatin ya Flicker. Initiate retreat. Santuy lah bos. Jangan terlalu barbar lah. Initiate retreat. An ally has been slain. Mereka terlalu barbar anjir. Kabur cuy. Wuh, gila, rame banget. Gila, terlalu barbar, mereka terlalu barbar. Main war-war aja, saya najzidat, anjay. Our turret is under attack. An enemy has been slain. Oke, saatnya kita bantu mereka. Kita langsung gaskan, cuy. Nice.
Nice, nice. Your team destroyed a turret. You do not belong here. An ally has been slain. Mundur cuy. Initiate retreat. Slow, mundur dulu, kita push tower dulu. Wadaw, wadaw, wuhui. Larena banget anjir. Mereka mulai toxic guys di sini. Bodo amat. Initiate retreat. Our turret is under attack. Resurrecting. Kena tarik. Mati lo. Nice, nice, nice. Mundur dikit. Our turret is under attack. You are returned. Our turret has been destroyed. An enemy has been slain. Okay, ini dia, kita mau kontes road dulu. You have slain an enemy. An ally has slain Lord. You do not belong here. You have slain an enemy. Main, main surrender anjir. Masih bisa menang ini. Santuy lah, bos. Request backup. Stack kita udah 250 nih, 238 nih. Your team destroyed a turret. Set gue nih tentang. Wow, nice. Akhirnya kita bisa memenangkan pertandingan nih walaupun VE Gaming masih noob ya. Gila dia skin M1-nya Aldous, keren parah sih menurut saya. Nah, jadi buat teman-teman yang udah dapetin redeem code-nya langsung di-redeem sekarang, karena ini cepet-cepetan ya. Siapa yang cepet dia yang dapat, ayo langsung di-redeem sekarang. Buat teman-teman yang nggak skip videonya, yang udah dapetin redeem code-nya langsung di-redeem sekarang supaya bisa mendapatkan skin M1-nya Aldous ini. Oke, mungkin sampai di sini aja dulu review skin M1 Aldous kita hari ini. Kita akan lanjut review skin Angela besok dan ada giveaway yang sama dalam bentuk redeem code seperti ini juga. Jadi ditungguin aja video selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.